Okay, geng, pagi ni kita nak pasang blind spot monitoring. Ini blind spot monitoring dekat Honda City. So sekarang kita dalam proses nak buka dia punya bumper, turunkan. Kita juga akan fix dia punya gap. So ini adalah gambar sebelum, lepas ni kita akan fix dia. Okay. First kali kena buka skru dulu. Sini ada dua skru, dua klip. Dekat tengah ada tiga klip. Dekat tepi dua skru, dua klip. Okay, jom kita try buka. Dah buka klip dengan skru kat tepi. Kita buka ini T10. T10. Nanti kita umpir pada tepi lah bumper ni. Okay, sekarang ada parking sensor ni. Korang kena hati-hati buka dia. Kita cabut je punya konektor dulu. Dekat belakang ni ada satu skru. Satu skru atas ni korang kena buka dulu, jangan lupa. Lepas tu baru korang boleh tarik dari tepi. Okay, sekarang nak buka dia, kita tarik dari tepi. Tarik tepi-tepi sampai tepi sana buka juga, baru tengah. Okay, bila tepi dah buka, dia akan jatuh lah. Alright. So ini parking sensor, kita kena cabut keluar dulu. Okay, dah siap buka dia punya sensor. So ini adalah view belakang Honda City GN. Okay guys, sekarang kita nak install bracket dia dekat body kereta ni. So kita nak cari angle yang daripada sini sampai atas ni 700 maksimum, 500 maksimum, kita ambil 600 lah tengah-tengah. Okay, dia punya angle pakai ini, nampak tu, feel to the left radar surface. Benda ni mesti straight dengan kereta. So kita target kat sini ya. Dia punya radar kan. So kita kena adjust dia punya bracket tepat lah dekat sini. Jom. So ini radar dia dah pasang dekat bracket. So dia akan duduk macam ni lah nanti. Okay, lebih kurang macam tu. Kita boleh adjust dia sampai the best position dengan dia punya pembaris ruler tu. Then settle lah. Wire kita akan masuk dekat lubang ni nanti. Jom tengok. Okay, ni bumper RS. Aku dah cat spray silver. Kat sini nampak ni dah ada marking untuk sensor blind spot dah sebenarnya. Nampak? Dah ada dah. Ha, korang tinggal determine dia punya position lah. Tentukan dia punya position je. Jom kita tengok kat mana dia punya position. Okay, kita dah siap pasang bracket dia. Dia kena condong sikit. Kalau dari situ dia kena condong sikit. Lepas tu ni angle the best lah. Tengah-tengah antara bumper ni dengan ni. Ni sini center lah. So dia tak ada terhalang. Bila kita pasang bumper tak ada benda terhalang. Sini the best lah. Sini bawah sangat. So sini the best lah untuk Honda City. Okay gang, dah siap pasang. Nanti kita adjust angle dia. So macam ni lah. Kita try pasang bumper tengok. Lepas tak? Sangkut tak? Okay, aku dah check. Memang tak ada sangkut apa. Tu sensor dia tu. Memang tak ada sangkut apa lah dengan bumper. So boleh lah. Okay, dah siap yang sebelah kanan. So kanan, kiri dah siap. Kita akan tracing masuk wire sampai ke depan. Kita nak buka side mirror pula. Kiri dan kanan kita nak turunkan. Okay. Okay gang, kita dah pasang sensor. Wiring dah jalan. Kita lalu sini, masuk sini. Dia duduk dalam ni. Duduk dalam tu. So dia pergi dekat celah tu. Okay. So dia keluar dekat tepi ni. Okay, dia keluar kat tepi ni. Nanti kita pergi depan. Okay, sekarang kita nak keluarkan side mirror. So tak ada potong-potong apa, semua kita tarik keluar saja. So hati-hati dengan silikon. Ada 3 skru dalam ni. Lepas tu ada kabel, semua kita lepaskan. Nanti kita keluarkan dia punya side mirror seketul. Okey, dah berjaya keluarkan. Nanti kita tukar cermin, kita akan pakai cermin blind spot, lalukan wire masuk balik ke dalam ni. Alright. Jom. Okey, dah keluarkan dua-dua side mirror, kita pasang blind spot side mirror dengan lampu dia lah. Jom. So dah buka cermin, kita akan lalukan wire dia. Kena buka lah casing belakang dengan bawah. Bawah ni kena buka untuk lalukan wire. Okay, cara nak buka casing ni, kita umpil bawah dulu. Lepas tu umpil atas ni, atas ni. Lepas tu tepi ni. Baru tarik keluar. Okay, sebab dia ada hook sini satu dengan sini satu. Okay, dah buka, tak ada patah apa. Nampak? Tak ada patah apa. Okay kan, aku nak tukar yang ni. Sebab itu hari wife aku langgar, dah crack.
Kita tukar dengan yang baru. Ha, ini yang baru fresh punya Honda original part. Okey. Lepas tu kita pasang sequential signal, settle lah. Okey, dah pasang sequential signal punya. Dia gelap sikit, original punya dia cerah macam tu. Right, so kita nak pasang cermin pula. Ini cermin yang dah siap blind spot. Dah ada laser mark yang aku buat sendiri. Kita pasang sensor dia, LED light dia. Sini dah ada gum, double tape yang transparent. Buka rim tepat-tepat tengah dengan laser mark ni. Lepas tu kita tutup lah, cover sikit dengan tape-tape. Okay, jom kita tengok. Okay, done. Tengah-tengah cantiknya. So kita takkan nampak dia punya color. Macam tembak cahaya, dia takkan ada cahaya lah. Dia takkan tembus lah, sebab dia dah penuhi dengan lampu ni. Lepas tu kita tutup ni, tak nak bagi cahaya tembus. Tutup sehabis baik. Ini kita lalukan wire, nanti kita connect dengan wire dia. Okay, kita dah pasang. Ini trigger dia belakang ni. Lalu sini kita akan keluarkan wire dia sampai ikut dia punya lane wash kabel ni. Lepas tu kita trigger dia. Ini nanti kita akan pakai connector cucuk dekat signal line. Okay, dah siap pasang. Ini wire dah lalu belakang. Jom sambung lagi. Okay gang, aku buka lane wash ni saja nak tengok kamera dia. Ha, itu kamera dia, korang tengok. Aku nak tukar sequential, dah tukar. So kita akan tutup, kita akan lalukan wire ikut lane wash ni sampai bawah. Okay gang, siap satu kereta. Pasang blind spot monitoring. Okay, ni yang basic punya. Jom kita tengok. Alright, so kereta ni juga dekat side mirror dia dah pasang sequential. Dia gelap sikit macam tu. Okay. Nampak? Okay, kalau buka kereta pun dia ada something lah. Okay, ni autofold. So kita tengok blind spot dah ada. Okay, ni blind spot dia dah ada. Nampak tu blind spot. Ha, ini blind spot dia dah ada. So korang tengok macam mana kegunaan blind spot ni. First kali aku nak tunjuk dia punya sequential dulu. Sequential kalau kita start kereta. Okay, kalau kita start kereta, korang tengok. Dia akan naik. Nampak dia naik macam tu. Jom kita tengok blind spot monitoring ni macam mana. So kira tengok kiri tu dia dah menyala, nampak tu. Okay, sekarang kalau aku tak bergerak, bergerak sikit dia dah menyala. Kalau aku duduk statik dia takkan menyala. Dia takkan menyala. Okay, kalau aku bergerak ke sini dia akan menyala. Okay, so jarak aku dah lebih kurang gini. Okay, kalau aku dari sini pergi dia menyala juga. Dia dah jauh ni. Kalau aku pergi dari sini, menyala juga. Nampak? Kalau aku duduk diam, dia tak menyala. Kalau aku pergi sikit, dia menyala dah. Okay. So, memang detect dia memang jauh lah. Sini lah. Kalau aku pergi sini lagi, menyala lagi. So, kalau belah sini pula, korang tengok. Okay, menyala. So, sini ada dinding. Aku dah tak boleh nak buat lebih. Dia menyala. Nampak? Sini pun dah menyala. Nampak? Lebih kurang 3-5 meter juga ni. Menyala. Okay. So kat sini blind spot yang selalu kita miss lah. Kalau aku jalan sikit, menyala lagi. Ni B pillar lah. Kita tengok B pillar. Sampai tak B pillar? Okay. Sini dia dah tak detect lah. Okay. Okay. Kalau kita bagi signal pula, kalau kita bergerak ke blind spot, dia akan berbunyi lah. So dia menyala, blinking dan berbunyi. Sekali lagi. Nampak dia blinking dan berbunyi. Sama juga sebelah kiri. Dan ke blind spot, dia akan berbunyi. Nampak? So kalau aku jalan lagi, dia akan berbunyi. Okay. Kalau kereta dekat sangat dengan kita, dia akan menyala juga. Nampak? Dia akan menyala juga. Kereta dekat sangat, betul-betul dekat dengan kereta, dia akan bagi warning. Menyala. Okay. Sama juga sini. Kalau betul-betul dekat sangat, dia akan menyala. Sini baru menyala. Kalau aku jauh sikit, dia tak menyala. Okay, dia tak menyala. Tapi kalau aku blind spot sini, Allah sikit, Allah bagi. Okay, so dia punya zone adalah sini. Itu saja. Okay.
Geng, blind spot, blind spot. Dah siap. Kalau tak bagi signal, dia menyala saja, nampak? Dia menyala saja. Kalau aku bagi signal, dia bling-bling. Okay, semua kereta boleh buat. Tak ada hal, tak ada hal. Mantap.